Berjumpa kembali dengan The Trans Pelabuhan. Terlihat di depan kita KM Mila Utama dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, tujuan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Proses sandar di dermaga 100, dermaga paling ujung di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Saat ini proses putar haluan. Nah, kapal sedang putar haluan. Mohon maaf tidak bisa menampilkan gambar yang cerah karena kondisi pengambilan video di malam hari. Saat ini jam menunjukkan pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Masih proses putar haluan. Putar haluan sudah hampir sempurna, tinggal proses merapat ke dermaga. Nah, proses merapat ke dermaga, proses sandar. Kali ini kita akan meliput proses sandar KM Mila Utama. Situasi pelabuhan. Lumayan besar KM Mila Utama. Masih bergerak ke pinggir, bergerak merapat mendekati dermaga pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Sandar di kade 100. Merapat ke dermaga dengan perlahan-lahan. Tidak sampai beberapa menit lagi proses sandar akan selesai. Beberapa saat kemudian akan lempar tali.
terlihat di atas kapal dek 2 beberapa penumpang mulai bersiap-siap untuk turun ke dek 1 atau tempat nanti dibukanya ramdor kapal untuk keluar dari kapal. Terpantau penumpang sangat sedikit. KM Mila Utama. Oke, cukup sekian dulu liputan malam ini. Liputan mengenai proses sandar KM Mila Utama dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, tujuan Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin. Yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, subscribe, serta diaktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info-info terbaru dari The Trans Pelabuhan. Dan yang sudah menonton, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sampai jumpa lagi di liputan berikutnya.